Sikra Miler. Kula nuwun sedayanipun, Sikra Miler kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dalam video ini saya akan mengajak sederek sekalian menghabiskan senja di pantai Gua Cemara. Tidak akan mengupas banyak, hanya ingin relaksasi, istirahat sejenak di tepi pantai setelah seharian beraktivitas. Video ini saya rekam hari Sabtu, 8 Oktober 2022, kisaran jam 4:30 sore. Cuaca mendung tebal, hujan hampir tiap hari sudah mengguyur Jogja, sehingga cuaca seperti ini berpotensi tidak mendapatkan matahari terbenam sebagai penyempurna senja. Tidak apa-apa, tujuan kita hanya menghabiskan senja di Gua Cemara. Sambil melihat sisi eksotisme dan romantisme pantai ini saat sore hari. Hari ini tergolong sepi, pengunjung yang datang didominasi pasangan muda-mudi. Nampak beberapa remaja sedang duduk-duduk santai di tepian pantai. Saya yakin mereka yang datang ke sini sore ini hanya ingin sekedar relaksasi. Ingin menghabiskan senja sambil santai, sambil ngobrol, duduk bersama pasangan, sahabat, serta keluarga. Pantai Gua Cemara ini adalah objek wisata pantai yang terletak di Dusun Patihan, Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak tepatnya berdampingan dengan Pantai Patihan yang berada langsung di sebelah barat dan Pantai Pandan Sari yang letaknya tepat di sebelah timur Pantai Gua Cemara ini. Ombak hari ini cukup besar, angin bertiup tenang, tidak sekencang beberapa minggu yang lalu saat saya berkunjung ke Pantai Parangtritis. Pantai di Kabupaten Bantul, khususnya sepanjang deretan pantai mulai dari Pantai Samas ke arah barat hingga Pantai Baru, terkenal dengan panorama alamnya yang eksotis. Yang menjadi pembeda di sepanjang Pantai Bantul bagian barat ini, salah satunya banyaknya pohon cemara yang tumbuh di sekitar pantai. Namun sayang sekali banyaknya sampah yang berserakan membuat eksotisme pantai ini sedikit tercemar. Pohon cemara yang berjajar sehingga membentuk lorong-lorong menambah daya tarik tersendiri. Thank you.
Tidak sedikit pengunjung maupun para fotografer yang datang memanfaatkan pohon cemara sebagai properti untuk berfoto. Selain jajaran pohon cemara, ada banyak bongkahan akar pohon yang menghiasi tepi pantai. Penempatannya yang tepat sehingga menambah gua cemara makin eksotis. Duduk santai di tempat duduk alami bersama pasangan, mengukir kenangan sambil melihat indahnya ciptaan Tuhan adalah sesuatu yang akan sulit untuk dilupakan. Hari sudah mulai gelap, nampaknya senja sudah mulai sirna. Mendung semakin tebal, sebentar lagi sepertinya akan turun hujan, dan sangat tidak mungkin berharap mendapatkan sunset karena matahari tertutup mendung yang sangat tebal. Untuk itu, saatnya untuk pulang. Terima kasih sudah menemani saya, relaksasi sekaligus healing, menghabiskan senja di pantai Gua Cemara. Musim hujan sudah datang, selalu jaga kesehatan, selamat berwisata, semoga bahagia. Saya undur diri, sampai ketemu kali lain, matur nuwun. Thank you.